jika kamu yakin. Inilah Sang Paranormal. Ini bukan tempat. Thank you.
Di sini banyak pusaka, tetapi saya sengaja untuk tidak memanifestasi, karena pusaka-pusaka daripada kita tarik, lebih baik kita biarkan untuk menjaga atau menjadikan pagar rumah ini, karena rumah ini sangat rawan, begitu banyak orang yang tidak suka, bahkan iri, merusak. Untuk itu saya sengaja tidak akan memanifestasi pusaka yang terdapat di sini.
Di sini memang banyak pusaka. Ada pusaka keris, tumbak. Bahkan saya tadi juga sempat melihat ada mustika. Tetapi mustika itu biarlah menjaga di sini. Ini saya alhamdulillah sudah terlaksana dan kita di sini mendapat beberapa benda yang diritualkan untuk mengganggu atau merusak. Bisa ya, ini merupakan teluh. Ini kita juga menemukan besi kuning paku. Nah, ini merupakan paku paku emas atau yang biasa dikenal dengan pasak ulaweng. Nah, pasak ulaweng ini sama halnya dengan pring sedapur. Kalau orang Jawa, pring sedapur itu adalah merupakan pring yang satu rumpun atau satu rimbunan, maka itu akan merusak atau membunuh hingga 7 turunan. Dan ini merupakan pasak ulaweng. Ini bertujuan akan merusak, dan yang pertama bisa merusak rumah tangga atau kita pernikahan bisa berpecah belah. Nah, ini karena perbuatan orang. Ini bisa dilihat auranya. Ini akan saya buka auranya buat yang memiliki indera atau anu bisa untuk terlihat auranya. Ini panas ini. Aura dari warna. Ya, buat yang menyaksikan video ini bisa melihat aura. Nah, ini aura agak keemasan, tetapi ini boleh saya lepas. Nah, itu aura berubah menjadi kehijau-hijauan. Ini akan saya sentuh lagi. Nah, itu aura keemasan. Ini merupakan aura yang sangat kuat, bisa merusak. Tapi juga menemukan ada yang rusak. Ini belum kita buka. Ini tadi yang sempat meledak dan mengeluarkan aroma yang sangat menyengat. Benang, Pak. Benang, Pak. Campur. Campur. Sengaja melakukan kekerasan karena sosoknya di sini melawan. Satu hal yang kita petik dari malam hari ini yaitu apabila ingin disukai orang, maka jangan pernah berbuat yang merugikan orang lain. Bila tidak ingin diganggu, maka jangan mengganggu. Jika tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti. Jika tidak ingin dibenci, jangan pula membenci. Kita semua sama. Dari itu, kuatkanlah tali persaudaraan. Temani hati dengan keimanan. Jangan pernah ragu jika kamu benar. Saya, Abi Putra Buana. Inilah Sang Paranormal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.